Makanan majikan Hong Kong. Ada 3 menu: ikan, kacang, cambah. Ini jongcai sudah aku bakar. Ini cung buat ikan. Terus ini minsi. Minsi nanti dimasak sama kacang, sama daging sapi. Cambahnya sama ini. Cambah ini sama ini. Terus nanti saya kasih daun bawang ini. Kacangnya ditumis dulu sama ini, tausi. Bukan tausi, ini apa ya? Minsi. Terus ini 1, 2, 3 dimasak sama ini. Ikannya di stop. Gitu masakan hari ini. Bumbunya tetap sama. Gula, tepung jagung sama kecap asin. Let's go, kita masak. Ini yang disebut dengan minsi. Minsi de, kacang merah ya. Kacang merah. Aku belinya ini $4. Kacang merah. Ini bisa buat masak sapi sama kacang. Kacang panjang yang warnanya ini. Kalau yang hijau itu buat telur, buat masak telur, oseng-oseng telur. Kalau yang ini sama minsi. Kita mulai masak. Setiap hari mikir menu masakan, kadang pusing ya, mau masak apa. Jangan lupa kasih bawang. Kata orang sini sakuan. Sakuan itu membunuh kuman. Tapi jangan terlalu banyak juga karena bisa panas dalam. Nah, ini daging sapi. Daging sapinya nanti dioseng-oseng. Tadi udah saya bumbui ya. Kalau yang suka agak pedas kasih merica bubuk. Kalau yang enggak suka biasa gula sedikit, tepung jagung, kecap asin. Ini masaknya simpel. Daging ini sebenarnya cuma buat rasa. Mereka jarang dimakan, jadi saya nggak beli terlalu banyak. Cuma buat rasa saja. Masukkan kacangnya. Minsi itu ini kacang merah. Sebenarnya orang sini masaknya itu saja, cuma perpaduan saja yang berbeda-beda. Daging kacang ayam sama apa sama apa gitu. Hari ini kacang sama daging sapi.
secukupnya. Setelah itu cukup, kita tunggu sampai empuk. Pengiris wortel, dikasih wortel lebih juga sudah matang. Selesai. Sekian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.